dan pilih nomor 3, maka hasilnya adalah 3. Ada seekor kera sedang mengendarai motor. Motornya ada yang warna merah, hijau, dan biru. Kira-kira di motor warna apa logonya? Merah, hijau, atau biru? Hijau. Hijau. Oke. Okay. Merah atau biru? Merah. Merah. Biru untuk Livia. Di belakang itu ada kertas kecil, nanti tinggal diangkat barang-barang, tunjukin kamera. 3, 2, 1. Yang dapat logo adalah... Apa ya? Dapat logo ya? Seperti Indonesia. Apa ya yang dapat? Livia dapat 2 juta. Parisi 2 juta. Nanti di babak yang terakhir saya undang lagi ya, setelah sesi ini. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Afaya tetap di sini. Afaya beruntung sekali bisa bermain di permainan yang akan kita mainkan. Kenapa saya bilang beruntung sekali? Karena hadiahnya saya mau kasih tahu ke Afaya. Hadiahnya ada di dalam tirai 3. Isinya adalah 3, 2, 1. Ini dia nih hadiah utama di sesi kali ini. Satu unit mobil senilai 125 juta rupiah. Semoga beruntung Afaya. Hadiahnya mobil. Hadiahnya mobil, gak main-main. Dan gimana cara mendapatkan mobil senilai 125 juta itu? Inilah permainannya. Kamu IPA kan tadi? IPA. Fisika suka dong? Gak terlalu sih. Gak terlalu. Ini berkaitan dengan massa sebuah benda. Oke. Okay. Di sini ada sebuah timbangan dan ada prototipe emas batangan. Ada 7 buah di sana. Hanya ada satu prototipe emas batangan yang nilai beratnya adalah 500 gram. Oke. Okay. Untuk pembuktian bahwa timbangan ini kita nggak akalin, saya ngantongin emas logam mulia 50 gram. Yeah. Ini kan beratnya 50 gram. Ini saya coba timbang di sini supaya membuktikan bahwa timbangannya nggak bohong ya. 50 gram. Ini harus kembali ke kantong saya lagi. Karena harganya 50 juta. Kalau hilang honor saya dipotong. Oke. Okay. Cara mainnya begini. Di sini ada prototipe emas batangan. Jumlahnya ada 7 buah. Bagaimana cara menemukan yang benar-benar beratnya 500 gram? Nanti Afaya saya berikan kesempatan angkat ini satu persatu. Jadi angkat dan rasakan. Kamu bandingkan dengan emas batangan sebelahnya. Oke? Okay? Kamu rasain semuanya. Dan dalam permainan ini nanti saya kasih bantuan. Kamu boleh pilih teman kamu yang kira-kira feelingnya bagus untuk ukuran ini. Permainan semacam ini. Guru boleh? Boleh. Siapa yang kamu mau? Guntur. Guntur. Ini agak nge-cheat sih ngajaknya guru fisika beneran ya. Oke, okay, cara mainnya seperti itu. Tapi yang pertama saya izinkan Afaya terlebih dahulu untuk merasakan berat dari ketujuh prototipe tersebut. Di belakang sini Afaya, supaya kameranya bisa menangkap gambarnya. Pak Irawan, tahan sebentar ya. Yang kira-kira menurut kamu 500 gram nanti nomor berapa, oke? Take your time, Afaya. Kamu punya waktu untuk membandingkan antara satu dan lainnya. Menurut kamu kira-kira nomor berapa? Nomor 7. Oke, Afaya boleh kembali ke sini. Pak Irawan, saya kasih kesempatan yang sama. Coba. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk...
menimbang yang kira-kira beratnya 500 gram. Benar-benar 500 gram. Karena selisihnya bedanya dikit-dikit. Pak Guntur! Menurut Afaya tadi nomor 7, menurut Pak Irawan nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Gimana? Mau coba dibandingin lagi? Boleh. 4 sama 7 bandingin aja. Ini permainannya agak sulit karena selisih beratnya itu dikit-dikit. Beberapa gram doang, 5 sampai 10. Berapa jadinya? 4. 4. Ngikutin Pak Irawan? Iya. Yakin mau ngikutin Pak Irawan? Yakin. Deal? Deal. Deal. Okay. Sementara yang dipilih adalah nomor 4. Kita buang dulu yang tidak dipilih. Oke? Saya akan ambil satu mas batangan. Nomor 6. 6, silakan. Mari kita timbang. Isinya adalah 3, 2, 1. Bukan. 475 gram. Nomor 6, 475 gram. Lebih ringan dari yang kita cari. Oke. Sisanya ada 6. Mau tetap nomor 4 atau ganti? Atau mau nimbang lagi, silakan. 4. Yakin? Agak. Yakin? Deal. Kita akan ambil satu lagi ya. Nomor 2 kita. 3, 2, 1. 450 gram. 450 gram. Lebih ringan lagi dari yang kita cari. Oke. Sudah ada 2 prototipe emas batangan yang salah. Saya kasih kesempatan nimbang lagi. Paling enggak itu udah bisa buat acuan bahwa 2 itu lebih ringan daripada yang kita cari. Apakah tetap nomor 4 atau enggak? Silakan nanti tentukan. Satu persatu. Apa ya dulu? Yang ini lebih ringan, yang 2 ini. Maka kamu cari yang sedikit lebih berat daripada nomor 2 atau 6. Masih tetap 4 atau ganti, feeling? Ganti ke nomor 3. Oke. Pak Irawan silakan. Menurut Bapak, murid Bapak benar atau tidak, silakan ditimbang lagi. Yang sudah ditimbang ini dan ini, Pak. Ini tadi 4,5, ini 475. Yang kita cari 500. Nomor 3. Jadi kompak nih sekarang. Tadi 4 dan 7, sekarang nomor 3. Sama. Deal? Deal. Kita akan ambil satu prototipe lagi. Nomor 1. Kalau ini 500 gram, berarti permainannya selesai. Karena kalau yang ini 500, jawaban yang benar 1, bukan 3, oke? Bukan. 3, 2, 1. Bukan. 515 gram. 515 gram untuk yang nomor 1. Berarti yang 500 gram antara nomor 3, 4, 5 atau 7. Mau tetap nomor 3 atau ganti? 3. Ini permainannya mirip-mirip permainan yang pertama. Antara dapat hadiah atau tidak sama sekali.
Oke, sekalinya meleset berarti itu artinya zong dalam permainannya. Tapi kalau benar bawa pulang mobil 125 juta. Sekarang saya mau nanya sama Ava ya sebagai playernya di sini, mau lanjut bermain untuk hadiah mobil atau stop di sini saya tukar 8 juta. Lanjut. Lanjut. Yakin? Lanjut. Oke. Gimana kalau 10 lanjut. Juta? Lanjut. Yakin? Oke. Gimana kalau 12 juta? Antara dapat atau tidak sama mobil sekali. Mobil lanjut berapa 20 juta apa lanjut mau lanjut apa mau tetap 20 juta ya kalian kalau lanjut kiri itu ya sekarang lanjut. Kalian kesannya kayak nggak percaya sama Faya. Lanjut. Umpak banget duit. Gitu. Tadi waktu ditimbang gimana? Yakin banget nggak? Yakin sih. Yakin, nomor 3. Keyakinannya berapa persen? 85. Cukup tinggi dong. Lanjut. Kenapa bingung saya tawarin 12 juta? Lanjut. Tapi emang nilainya lumayan sih. Diskusi dulu sama tim. Boleh, silakan. Pak Irawan tunggu di sini sebentar ya. Apa kata Bu Lia? Ambil. Lanjut mobil. Lanjut mobil. Tanggung dong, aduh. Bulia guru apa? Berapa dulu? Bahasa. Di pelajaran bahasa kan gak ada nimbang-nimbang gini. Kali aja memang ini rezekinya dia bagus. Mobil. Rekonsiliasi. Kita boleh, karena saya udah nawarin. Lanjut. Sekarang yang harus Afaya pikirkan adalah, kalau misalnya Afaya ngambil ini, dan ternyata misalnya nomor 3 bener, apa enggak sayang itu 125 juta? 10 kalinya. Apalagi kamu dibantu sama guru fisika yang memang pakarnya gitu. Ukur massa sebuah benda. Lanjut. Memang di ilmu fisika nggak ada ilmu kira-kira sih, nggak ada. Lanjut. Ambil aja. Yakin. Lanjut apa ambil nih? Lanjut. Gimana menurut yang lain? Lanjut, bismillah. Bismillah dapat mobil. Lanjut. Feelingnya lanjut. Lanjut. Biasanya dia paling mata duitan. Lanjut. Tapi kalau salah nggak dapat apa-apa. Lanjut. Konsekuensinya itu aja. Lanjut. Memang ada beberapa tim tadi yang kurang beruntung. Lanjut. Ada yang dapat zong, ada yang dapat hadiah kecil. Misalnya kamu bisa manfaatin kesempatan ini dengan baik, kamu satu-satunya tim yang pulang dengan hadiah besar. Lanjut mobil. Kalau benar tapi. Mobil. Tapi ini gede juga sih. Mobil. Dibanding yang lain. Mobil, ayo mobil. Ambil aja pak. Ambil aja. Yakin? Ambil aja, yakin. Deal. Oke. Apa yang memutuskan berhenti bermain dan pulang dengan 12 juta?
saatnya pembuktian apakah nomor 3 ini sebenarnya adalah yang kita cari atau bukan. Ya, 3. Karena di antara 7 prototipe emas batangan ini hanya satu yang beratnya 500 gram. Seandainya Faya lanjut dan pilih nomor 3, maka hasilnya adalah 3. Benar. 500 gram. Aku coba. Gagal sudah mendapatkan satu unit mobil senilai 125 juta rupiah. Lagi dong. Lagi dong. Gampang ini. 200 gram. Aduh. 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 Pusing. Mobil sayang banget mobil. Udah dibantuin sama guru fisika. Permainannya ada kaitannya sama guru fisika. Aduh. Malah dengerin guru bahasa.